Apa dia pengen terlihat keren gitu kan? Di atas sholat nih saya. Sholat nih saya. Kelihatan keren gitu sholat. Atau dia mungkin emang nggak bisa naik turun karena faktor usia. Setelah turun dulu gitu ya, mau sholat di bawah sama yang lain berjamaah, capek nanti mau naik lagi ke atas susah. Jadi nggak usah di atas aja. Mungkin gitu. Ya wudunya nggak tahu, mungkin dikirim sama air botolan gitu wudu dari atas. Pokoknya itu lucu banget. Jadi ini semakin menunjukkan apa namanya aliran Munaslimin tuh kayaknya bener-bener ada di Indonesia gitu ya. Karena kan agama-agama di Indonesia tuh kan ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Terus ada satu lagi nyempil gitu ya, minoritas, yang paling minoritas di Indonesia, Munaslimin. Yang isinya cuma beberapa ekor. Yang isinya cuma tukang demo, nyembah baliho. Memuja orang-orang yang selalu menyampaikan caci maki gitu atas nama Nabi Muhammad dan agama Islam. Ada kayak ini orang-orang Munaslimin yang nggak tahu sholat, yang sholatnya tuh agak berbeda dengan kita. Kayaknya ada beneran. Aduh, basket perut. Ya, tapi jadi lucu banget gitu. Karena ada orang yang nggak paham soal tata cara sholat, yang udah salah terus dia gak ngerasa batal terus lanjutin. Tapi mereka membela speaker masjid. Kan aneh gitu. Mestinya ya mereka belajar dulu, belajar sholat dulu lah sebelum bela speaker. Ini sholatnya gak bener, sok ngebelain speaker. Ya, tapi kalau dipikir-pikir setelah saya renungkan dengan matang gitu ya, akhirnya tuh saya paham kenapa mereka ini protes gitu. Karena yang protes cuma mereka, beberapa ekor itu. Ya karena mereka ini adalah orang yang paling punya kepentingan atas speaker di Indonesia. Karena mereka tuh selalu kemana-mana bawa speaker gitu. Pakai mobil komando, terus speakernya kan mengarah kemana-mana. Supaya demonya rame gitu. Kalau nggak ada speakernya, ya nggak rame demonya. Jadi sebenarnya aturan Menteri Agama itu sangat mengganggu usaha dan bisnis demo mereka. Cuma kan gak enak mereka mau bilang, ini menistakan speaker, kan gak enak. Jadinya yang dibawa-bawa ya atas nama agama Islam. Padahal sebenarnya, kalau mereka mau protes, yang patut dipermasalahkan sebenarnya adalah pernyataan dari Suginur. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la gitu. Nah dia ini melecehkan dua kalimat syahadat. Ya, mengucapkan dua kalimat syahadat tapi dipotong enggak sampai selesai, lalu kemudian digabungkan dengan suara gogongan anjing. Padahal syahadat dalam Islam ini kan sangat-sangat vital sebagai sebuah pintu masuk seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Udah kayak pintu gitu. Itu kan ibarat kita punya pintu atau punya pagar gitu ya, yang buat orang keluar masuk. Lalu kemudian dipotong setengahnya sama orang lain. Rasanya kan pengen kita pengen kita sapu gitu kan. Matamu pikir. Ustaz kok ngomongnya kasar, Nabi Muhammad saja enggak pernah kasar. Enggak masalah, matamu pikir. Pengen kita rudal lutung biar selesai. Itu sangat menistakan sekali, dan dari semua kasus penistaan agama, tidak ada yang lebih buruk dari ucapan Suginur. Tapi sampai sekarang, itu enggak ada yang protes. Ada yang melaporkan, tapi dikit. Itu artinya apa? Artinya masyarakat Indonesia secara keseluruhan sebenarnya itu sudah dewasa dalam beragama. Cuma yang menjadi masalah adalah mereka-mereka ini yang sedang berdemo kemarin itu.